Tradisi menyumpit masih kekal adalah menjadi tanggungjawab golongan lelaki untuk pergi memburu dan mencari hasil-hasil hutan. Setiap lelaki akan memiliki sumpit masing-masing. Ukiran pada sumpit mereka melambangkan kematangan dan kelayakan bagi seorang anak lelaki yang meningkat dewasa. Malah, ia juga adalah tanda bahawa lelaki itu sudah layak untuk berkahwin. Sumpit adalah senjata memburu yang diperbuat daripada buluh yang panjangnya 2 meter. Pelurunya pula dipanggil damak dan diperbuat daripada lidi yang hujungnya diletakkan sedikit racun. Racun ini mampu membunuh binatang dalam masa 10 minit. Memburu merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat tradisi orang asli bagi tujuan mendapatkan sumber makanan. Melalui evolusi, mereka kreatif untuk mencipta pelbagai peralatan memburu seperti sumpit, jerat, perangkap, nimbing dan sebagainya. Peralatan ini sering digunakan untuk memburu binatang seperti pelanduk, rusa, kijang, kancil, babi hutan, kera, burung dan sebagainya. Senjata pemburuan mereka yang utama ialah sumpit. Ia digunakan daripada jenis buluh sumpitan kerana buluh jenis ini mempunyai ruas yang panjang. Damak sumpitan biasanya diperbuat daripada lidi bertam, disapu racun ipo di hujungnya dan dipasangkan kayu gabus di pangkalnya. Damak dilepaskan dari lara sumpitan dengan hembusan nafas yang kencang hingga boleh mencapai sejauh 20 hingga 40 ella. Cara membuat sumpit buluh ini berbeza-beza mengikut suku kaum, terutamanya di bahagian pipiknya yang diukir. Racun damak diperoleh daripada getah pokok ipo. Ciri-ciri daun pokok ipo ini ialah hujung daunnya berbentuk tirus, oblong eliptik, pangkal daun berbentuk bulat. Secara umumnya, daun pokok ini adalah nipis. Selain itu, peralatan ini juga digunakan sebagai senjata untuk melindungi diri daripada serangan haiwan liar semasa memburu. Aktiviti memburu biasa dilakukan oleh lelaki sahaja. Antara jenis-jenis binatang yang diburu ialah monyet, kera, babi hutan, burung, biawak, tupai dan binatang kecil yang lain. Ikan adalah sumber utama protein. Ia ditangkap dengan menggunakan lukah, kail, racun akar tuba, serampang, jaring, tual dan juga dengan tangan. Pekerjaan ini dilakukan oleh kaum lelaki dan perempuan. Hasil seperti rotan, damak, buluh, cendana dan gaharu akan dijual. Mereka pulang pada waktu tengah hari atau petang. Bukan calang-calang orang yang memasak getah ipo ini. Mesti ada pengetahuan yang mendalam dan tahu pantang larang semasa proses memasak. Tersangatlah rumit prosesnya. Sukatan air perlu tepat supaya tidak terlalu cair. Setelah selesai memasak dalam tempoh 3 hingga 4 jam, hasilnya perlu disimpan segera di dalam botol atau bekas yang selamat. Sangat berbahaya jika bekas ipo damak ini dapat dicapai oleh kanak-kanak. Inilah hasil memprosesnya sehari suntuk. Memasak sehingga 3 ke 4 jam dapat 3 botol. Manakala ini adalah proses meletakkan racun ipo ke peluru sumpitan yang dipanggil damak. Dapatlah mereka gunakan memburu dalam masa 23 hari lagi.